biasa dengan hari-hari yang lain, Mas. Karena ada air pasang yang biasanya hanya setengah meter, ini melebihi 1 meter. Jadi sehingga banyak motor-motor yang mogok, khususnya di garmen. Ini kan kita dekat kawasan industri di dalam Lamit Citras itu, di dalam pelabuhan Tanjung Mas Semarang, sehingga ribuan motor yang tenggelam karena kemarin takut kirain tsunami, jadi dia lari menyelamatkan diri, meninggal motornya, ditinggalkan motornya di kawasan apa namanya pabriknya. Jadi di bengkel ini, Pak? Ya kurang lebih 150-an. Lebih. Apa? Tapi yang sudah bisa dikerjakan hanya 100. Karena lambat, karena pengerjaannya ini mengenai kelistrikan. Jadi agak susah. Lain dengan ganti apa spare part itu lebih mudah. Berarti kerusakan cukup parah ya, Pak, ya, motornya ya, Pak? Nah, kerusakan khususnya kalau di Matic ini di box springnya ya. Jadi banyak yang apa namanya korsleting. Karena ketinggian air kan hampir 1 meter, jadi tenggelam semua ini apa namanya motor-motornya.